Nasi sudah menjadi bubur, demikian yang dialami Anggi Anggraini, pengantin asal Bogor, Jawa Barat yang menyesal selesai kabur sehari setelah pernikahan pada Senin, 26 Juni 2023. Anggi terpaksa menelan pil pahit lantaran diceraikan secara lisan oleh suaminya, Fahmi Husaini, akibat nekat minggat bersama mantan pacarnya, Adria Lase. Tak hanya harus mengembalikan biaya pernikahan, Anggi dan keluarganya kini menanggung malu setelah perbuatannya viral dan menjadi sasaran kecaman masyarakat. Pengakuan Anggi tersebut disampaikannya kepada kerabat yang enggak disebutkan namanya. Awalnya, Fahmi yang tak memiliki prasangka buruk mengira Anggi telah menjadi korban penculikan. Tak dapat diungkapkan betapa hancur hatinya begitu tahu istri yang dicintai ternyata kabur dengan mantan pacar sebelum mereka bisa memadu kasih di malam pertama. Mengetahui aksi nekat istrinya, Fahmi pun langsung menceraikan Anggi di hadapan mertua, Adriaman Lase, dan polisi. Susai diceraikan, Anggi sama sekali tak memberikan respon apapun dan memilih mengurung diri di rumah karena malu. Namun sang kerabat mengungkapkan bahwa Anggi sempat mengaku menyesal setelah ketahuan kabur dengan mantan pacar. Sejak kabur, Anggi sama sekali belum menemui Fahmi pun meminta maaf secara langsung. Ia pun tidak hadir saat mediasi di Polsek Lantaran masih dalam perjalanan menuju Jakarta dari rumah orang tua Adria Manlasih di Medan. Rumah tangganya pun kandas sementara Fahmi sudah tak mau lagi bertemu Anggi lantaran sudah merasa begitu sakit hati. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng.